Lepas ni kita bawakan satu produk yang dapat membantu anda ketika memasak di dapur. Ha, selalu kita masak kita mesti ingat dapur stove kita mesti ada api, mesti ada tong gas. Tapi masalahnya sekarang kita dah ramai rakyat Malaysia ni dah berubah. Ada yang duduk apartmen, duduk kondominium, dia tak nak dan dapur gas yang rusak. Rumah di Malaysia ini juga saya rasa dah ada elektrik dah. Ya, yeah, betul. Okey, anda betul. Boleh beralih kepada yang lebih selamat, betul. Kan? Selalunya kalau kita lihat ada kebakaran sebabkan dapur gas meletup. Betul, kan? Lupa padam. Api, ialah keadaan yalah, api yang lupa, memang ada. Yang betul. Ini tak ada api langsung. Ha. Tapi kita berhasil lagi boleh masak. Kita nak bagikan anda satu combo yang sangat istimewa. Dari jenama My Dear, kita bawakan dapur induksi dan kettle ataupun cerik-cerik nak masak. Okey, jom kita ke sana dulu. Kita nak tunjukkan kepada anda. Jom. Ini dia. Ini adalah superstar kita pagi ini. Hebat betul. Kalau yang ini, kalau kita nak tengok ya, untuk induksi cooker ni je, kalau nak dapatkan kat pasaran Pak ni, harganya RM189. Yang ini je. Ini sahaja. Tapi hari ini kita tambahkan dengan cerik elektrik. Kita bagi anda beli ini sekali, cerik elektrik daripada My Dear ini juga. Betul. Yang ini, kalau kat luar, RM69. Kita tak jual satu ya. Kita jual ini sekali tetapi anda akan terperanjat ya pada harganya. Sebelum kita cakap pasal harga, kita nak cakap pasal kualitinya. Okay. Yang ini sememangnya adalah nama yang berkualiti. Tapi sebelum tu Pak, ini nak terangkan kat rumah selalunya kita sebut media. Media. My Dear. Itu sebenarnya ejaan pun media betul lah kan? So hari ini yang ini memang kualiti bagus. Okey, jenama pun dikenali. Dikenali. Dapat dengan cerik. Dapat pula dia punya kualiti kita dah lulus dah. Dapat pula dengan cerik ini kita jual. Dan kalau anda beli dua ini, kita berikan lagi ini sebenarnya. Ada lagi. Anda tak perlu bayar lebih ya. Okey, kita sekarang ini dua barang bayar pada satu harga. Yes, harga yang kita tawarkan hanya untuk GoPartner sahaja. Ya, yeah, kalau 100, yang ini 100, yang ini kalau ini 189 di luar. Okey, yang ini 69 di luar. Cuba campurkan dekat 200 lebih ya. 249. Wah, gitu cepat katanya. 249 tapi di GoPartner hanya 159. Satu harga anda dapat dua barang, kita berikan ini lagi. Okey, inilah kehebatannya GoPartner. Jadi apa kata kalau dengan harga RM159, kualiti yang bagus dan juga komposisi yang lulus sangat tak, menarik. Tak. Kita luluskan untuk jualan GoPartner. Okey, jadi sekarang anda boleh berubah. Kalau bagi anda yang nak dapatkan dapur tambahan, almaklumlah orang sekarang wet kitchen, dry kitchen. Tak payah sekarang ini wet kitchen dengan dry boleh masuk dah. Betul. Kan kadang-kadang kita punya rumah, kita nak masak wet. Dekat wet kitchen kita pergi keluar. Yang ini dekat dalam rumah pun anda boleh masak. Betul. Anda boleh masak di rumah. Dan sekarang ini kita nak tunjukkan anda betapa cepatnya ini cabaran kita. Okay? Tapi panel, saya nak kemas kini kan. Tunjukkan. Ini baru 5 minit kita ke udara. Kita dah jual 2. Cepat. Kita nak bagi tahu kalau lepas GoPartner, siaran GoPartner, anda kalau bayar anda dapat ini saja. Yes. Minta maaf anda tak dapat kettle. Betul. Kettle ini kita bagi untuk anda bayar satu harga tetapi anda dapat dua barangan campur satu lagi hadiah. Ramai, okey, ini adalah satu fakta. Ramai antara kita rakyat Malaysia yang dekat rumah termasuk saya menggunakan dapur gas. Yeah. Jarang-jarang sekali saya menggunakan dapur induksi. Mungkin dekat rumah ada yang masih lagi belum jelas. Apakah itu induksi cooker ataupun induction cooker? Kalau anda tengok, dia selalunya datang macam ni flat. Dengan tempered glass macam ni, lepas tu apa? Bagaimana induction cooker ni berfungsi? Dalam ni ada magnet, electronic magnet. Dia mengeluarkan kuasa, haba. Dia akan berinteraksi dengan periuk anda, dipanaskan. Sebab itu dia cepat. Tapi yang menarik dengan My Dear ni, saya suka sebab semuanya dah preset. Semua preset kan? Okay. Anda tengok dekat sini, kalau anda nak didih, ada braise, anda boleh deep fry. Ada fry biasa, juga. Ada untuk masak sup, untuk masak congee, porridge dan juga untuk hot pot. Dan yang paling penting, anda boleh tambah-tambahkan mengikut kesesuaian anda. Sekarang kita onkan, yang ini kata 120 minit. Kita boleh tambahkan kalau bukan kepanasan dia. Ya. Betul. Kita boleh tambahkan ke 220, ke 240. Yang ini kalau untuk 120 minit ni untuk hot pot lah. Hot pot ni kalau kita nak buat steamboat, kalau kita nak buat tom yum contohnya. Jadi semua dah preset. Semuanya main preset saja kat sini. Tapi Pak Ni, perhatikan tak? Pak Ni guna satu jari je sentuh. Tak payah ada tombol-tombol. Tak payah sampai banyak-banyak kan. Lepas itu kalau dah on pun dia tak panas. Yes. Dia hanya akan panas kecuali kalau kita letakkan
periuk yang metal ya untuk kita masak. Masak padam lah. Takut nanti kepanas. So yang ini dia akan berfungsi bila kita letak. Baru dia panas. Baru dia berfungsi. Kalau okay, kita ini nak tunjuk Aran dengan letak, air. Ya. Okay. Panel kita sekarang dah letak ini. So kita ambil ke sup. Sup Kita sup lah. Okay. Nampak tak? Kita nak tunjuk betapa cepat saya masukkan air. Sudah. Panas. Kita baru letak. Dia dah. Ni air sejuk tau. Ni air sejuk ya. Air sejuk. Cepatnya dia panas. Nampak tak? Cepatnya. Dia dah pun panas. Okey, sekarang ini kita boleh tambahkan dia punya kepanasan kita kepada 240. Panik tengok dia punya buih-buih udara dah bawah pun tu dah naik. Baik-baik. Saya dah rasa dah panas. Kepanasan dia. Kalau guna dapur gas, kita kena tunggu. kita kena tunggu. Yang ini memang sebab apa? Elektromagnetik tu dia dah bersentuhan dengan besi. Dia akan mengeluarkan kuasa dan juga tenaga dan dia akan panas. Okey, Ran, ni nak tanya macam mana ni? Adakah periuk besi saja? Okey, anda senang je nak tahu kalau periuk itu di bawahnya anda boleh tak ambil magnet dan kalau dia melekat maknanya itu boleh pakailah. Untuk induction cooker. Untuk induction cooker. Dia mesti yang ada magnet je. Kejap lagi kita nak tunjukkan bukan saja yang metal begini tapi kita boleh gunakan juga yang grindstone. Yes, betul. Jadi grindstone pun boleh. Betul. Jadi apa yang menariknya? Dah nampak ni. Dah mendidih. Jadi apa yang menariknya dengan induction cooker ataupun dapur induksi ni dia cepat, dia jimat kuasa, tak pakai gas, lebih pakai gas. Selamat sebab dia tak ada api. Yang penting. Kalau kat luar nak beli sampai 189, kali ini kami berikan RM69 punya kettle. Anda beli pada satu harga. RM159. Dua barangan MyDeal pada satu harga. Iaitu. Dan harga lebih murah pula daripada harga ini di luar. Betul. Itu adalah harga untuk kalau anda nak dapatkan di pasaran. Okey. Kita dah cerita, kita dah tunjuk apa yang saya suka sebenarnya dengan induction cooker ni. Kalau anda tengok bandingkan dengan dapur gas, dia tak ada lubang-lubang, Kak. Tak payah nak pakai berus gigi. Tak payah nak pakai nak sental-sental sebab dia flat. Dia flat, senang nak bersihkan. Tak ada lagi nak mengenyang-ngenyang, nak gosok apa tayar minyak tu kan? Okey, kita nak tengok. Sekarang ni sekejap lagi Pak ni nak sahut cabaran. Diorang kata, Pak ni boleh ke kita masak? Selalunya kalau kita masak makanan mesti mengambil masa yang panjang kan? Okey, sekejap lagi Pak ni nak ambil cabaran untuk memasak dalam masa yang cepat. Tapi sebelum tu kita saksikan, ini rakan Pak ni Kak Yan. Ya, betul. Masak Friends menggunakan dapur main je. Go Kak Yan! Ada program baru. Go Kak Yan! Hai penonton-penonton Go Pak Nil. Hari ini Kak Ayah nak masak stew daging yang dimakan dengan kentang putar. Dengan macam sedap kan? Okey, hari ini Kak Ayah nak masak menggunakan induction cooker media. Okey, kenapa Kak Ayah suka guna dapur ni untuk masak dua menu hari ini ialah sebab menu ni nak masak dia senang tapi memerlukan masa yang lama. Okey, mula-mula kita buat kentang putar. Kentang putar ni yang malasnya sebab nak rebus ubi ni lama. Jadi bila kita gunakan dapur induction media ni, dia cepat je. Okey, tengok kau tak percaya? Okey, tak sampai 5 minit tengok air dia dah mendidih. Kentang ni pun dah separuh masak. Confirm 15 minit memang kentang ni lembut dan gebu. Okey, lepas tu kita kupas kulit ubi kentang, kita lenyekkan selenyek manalah yang boleh. Lepas tu kita masukkan susu segar. Masukkan sikit-sikit. Okey, nak bagi kentang putar kita lagi sedap, kita masukkan sedikit bawang putih yang dah dibakar. Gunakan induction cooker media ni lebih senang dan lebih sedap. Okey, kita masukkan butter dulu Jangan on masuk butter dulu. Lepas tu kita masukkan bawang Holland. Kita masukkan tepung gandum. 3 sudu besar. Sekejap. Okay, masa ni kita masukkan daun bay. Kita masukkan oregano dan thyme. Masukkan lada hitam. Masukkan daging yang dipotong besar-besar. Masukkan carrot. Okey, celery. Dan akhir sekali kita bubuh, taburkan garam.
Dan kita boleh biarkan dia masak sendiri. Sebab dengan dapur ni kita boleh kontrol. Okay, kita boleh tekan porridge lah, senang. Dan kita tutup. Ini dia stew daging yang dimakan bersama kentang putar. Selamat mencuba. Meleleh, Alia. Daging dan kentang putar, hantarlah dekat sini. Meleleh, Alia, tengok okay. Kaya masak. Sekali lagi kami ingin ingatkan kepada anda, kita tak banyak dah 29 set terjual sekarang ini. Okey, sekali lagi nak ingatkan kalau habis gopak ni, dia kembali Hargasa. Dia kembali pada Hargasa dan anda cuma beli dapur ini saja. Sekarang okay. Ini istimewa, anda beli pada satu harga, harga dapur. Tapi sebenarnya anda beli dua dengan kettle ini sekali dan juga dapur. Dan kami berikan periuk percuma. Okey, okay. Kita dah beli. Harganya hanya RM159. Satu harga, tiga produk. Okey. Sekarang ini, kita nak buat cabaran ke? Kita nak buat cabaran. Okey. Okay, berapa banyak masa yang kita habiskan di dapur setiap kali kita nak memasak? Okey. Dan 2-3 jam. Oh, lebih kurang. 2-3 jam untuk kita masak sampai satu hidangan? 4 hidangan lah kata ya. 4 atau 5 hidangan. Okey. Okay, sekarang ini Pak Lee nak tunjukkan dengan menggunakan media ini. Kita akan masak 4. Biar benar. 4 dalam masa 10 minit. Wow. Empat masakan dengan 10 minit. Cakap boleh cakap. Ya. Yeah. Apa kata kita buktikan? Okey, kita buktikan. Okay. Sekarang ini Spani nak mulakan 10 minit. Kita ada 10 minit. Dah, daripada sekarang, okay. Kita nak masak. Kita mi nak goreng fry. Mamak. Kita nak deep fry. Kita fry je lah. Mi goreng Pani, mamak. Masa dah berjalan ni. Kita letak aja sebenarnya. Dah panas dah. Kita masukkan. Minyak. Kita punya minyak. Okey. Kenapa tak nak keluar ni minyak ni? Ini yang menyebabkan aku lagi lambat ni. Tak apa, keluar buka macam tu je. Okey, kita panaskan minyak. Alright. Ini kita buat hidangan pertama. Katanya 4 hidangan dalam 10 minit. Nampak dah panas, dah saya panas. Saya letak je situ, dia dah panas. Okey, dah panas. Okay. Tumis kan. Sekarang ini kita masukkan bawang kita punya bawang putih. Nampak tak? Oh, cepatlah. Nampak tak? Betapa cepatnya. Okay, kita tu, nak padam, nak padamkan api, nak perlahankan api. Mana ada api? Masuk kita perlahankan kuasa dia. Cili ini kita punya seasoning lah. Sambal, kicap. Wah, ni cepat betul kan? Cepat gila lah. Kan, kita masukkan kicap sikit. Okay. Lepas tu. Kasi hitam lah ni. Lepas tu kita masukkan bahan-bahan basahan kita. Ya, bahan-bahan basahan. Yang ini yang susahnya, Rai. Sebab sekarang ini, kita sekarang ni kalau ikutkan api biasa, tunggu api nyala, kan. Tunggu benda ni, tunggu ini. Masuk. Kalau yang ini kita masukkan aja seterusnya. Ini kita masukkan ayam, kita masukkan juga udang. Dan juga cili bawang kita masukkan sekali. Okey, kita besarkan api dia. Kita dah masukkan api lagi saya sebut. Kita mana kuatkan, ada api? Kita kuatkan kuasa dia. Kita kuatkan kuasa. Ultraman dia. Okey, dah masuk. Dah masuk yang ini. Okey, sekarang ini. Pak ni cakap saya bagi. Kita masuk je ni. Last kali ni. Toge last. Kita masukkan ni. Sawi. Tahu. Timun. Tomato. Timun pula. Mana ada timun? Cili. Saya pun nampak. Mana kita timun? Kita masukkan semua yang ini. Okey, dah. Okey, sekarang ini. Cepat betul lah. Okey, lepas tu stir-stir. Ini dia. Okey, sekarang ini. Kita masukkan telur kat tengah-tengah ni. Wow. Okey, dan cepat. Sebab apa Pak Ni letak toge tulas? Sebab Pak Ni nak crunchy kan dia. Okey. Okey, sekarang ni nampak ni. Telur dia pun dah cepat masak. Dan kita masukkan ni mi kuning dia kat dalam. Yang ini kalau Pak Ni boleh buat kurang daripada 10 minit 4 dish, anda garanti boleh punya. Nampak ni. Sedap tak sedap ni, Rai? Cepat masak. Dan apa yang saya suka, kalau kata selera-selera apa bahan-bahan ni jatuh atas dapur. Gelap aja. Sebab dia tak ada lubang-lubang dan sebagainya. Lepas tu, kalau anda tengok dekat situ memang cepat nak masak. Ini yang kita cakap cabaran menyediakan 4 hidangan dalam 10 minit. Sedap, Rai. Go, Panil. Come on, go, Panil. Jangan rusing. 10 minit tu bagi... Come on, Pak Nil. Ini baru satu, ha. Sekarang dah masuk dah, ha. Okey, dah. Okey. Dah. Mi mamak dah siap. Yo. Kita nak masuk tu juga ke? Rasanya macam dah cukup dia punya masin ni semua ni. Okey, dah cukup. Lepas tu, Pak Nil nak saya hidangkan ke?
Boleh right, tapi sebenarnya saya nak rasa juga. Tak ada garpu ni yang susah. Mana? Saya nak masak kalau kau dapur macam garpu, ni. Eh? Mana nak makan mie kalau tak ada garpu? Garpu mana? Garpu. Okey, lepas tu dah gaul. Sebab habis dapur saya berselerak. Tak apa, boleh lap. Sebab ini perlawanan. Okey. Okey Pak Nil. Okey. Boleh. Kita boleh angkat. Kita sambil boleh hidangkan dah. Satu makanan dah siap. Wow. Sedap. Sedap. Okey Pak Nil, next. Sekejap ya. Kita letakkan mie goreng kita. Okey, next. Hidangan seterusnya. Kita nak masak singgang. Singgang eh? Singgang. Okay, singgang. Kita pergi ke sup. Okey, sup. Okey. Kita masukkan air. Oh, ya Allah. Baru masuk air dah ni. Apa tu? Apa tu Pak Nil? Baru masuk air dah mendidih. Okey, singgang ni macam mana kita nak masak? Ah, senang aja singgang ni, senang lah. Okey, kita masukkan air panas. Ya? Masukkan paste dia. Okey, paste dia. Paste masukkan singgang. Pak Nil masukkan air, dia dah terus mendidih. Dahsyat nampak ya. Tu dia punya cepat. Jadi kepada anda semua, inilah dia benda yang anda cari. Terutama pada mereka yang bekerja di pejabat. Balik mana ada masa, mana masak-masak ni semua kan? Okey. Hidangan kedua eh. Okey, kita masukkan cili. Asam keping. Cili padi. Kita masukkan halia dan juga serai. Lepas tu kita tambahkan apa lagi ni? Kita tambahkanlah kunyit. Kunyit. Okay. Singgang kalau tak ada kunyit tak sedap. Kunyit hidup kunyit hidup. Ada juga. Memang masuklah. Senang gini jelah. Kan? Apa hal tu? Ini bukan apa masa chef Pak Nil. Masuk aja semua. Okey. Okay. Kalau anda tengok sebenarnya inilah dia keistimewaan dia dalam didih dah. Keistimewaan dia kita baru masuk dia dalam didih dah. Okey. Oi, bau dah naik dah dah. Baru sekejap je singgang bau dah naik. Kita tambahkan ikan kita. Kita masukkan ikan kita. Oh, okey. So sekarang ini kita letakkan ikan dan kita boleh tutup dan sekejap lagi dia mendidih, kita biarkan dia masak. Kita pakai ikan apa ni? Apa dia? Jap. Pak ni kena rasa. Cukup tak? Bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi. Masam dah cukup. Okey. Ha ni dia. Kita tambahkan garam dia. Garam dan perasa dia kita kena rasakan. Dia dah mendidih. So yang ini nampak ikan tu dari warna kelabu tadi pun dah bertukar jadi warna putih dah. Nampak? Cepat dia masak. Okey, ni hidangan kedua. Kita tinggal dalam berapa minit je lagi nak masuk ke hidangan yang ketiga. Tutup. Okey. Okay, sekarang ini hidangan yang ketiga. Okey, sekarang ni bukan apa ya sebenarnya. Kita nak ingatkan kepada anda bahawa harga yang kami tawarkan ini adalah harga yang luar biasa. Okay. Yang anda tak boleh dapat daripada mana-mana. Hanya di GoPark ni sahaja. Okey. Okay. Harga di luar ada berapa tadi, Rai? RM189 untuk My Dear Induction Cooker kita dan RM69 untuk Ceret Electric kita. Hari ini di GoPark Nil, nilai RM49 kami berikan anda satu periuk dan juga penutup kaca. Harga di pasaran RM259. Hari ini kita jimat RM100. Anda hanya perlu bayar RM159. Dia bagi mereka yang... Okey, kita tengok dia dah mendidih. Nampak dah mendidih dah sebenarnya benda ni. Nampak tak? Okey, satu yang seronoknya Pak Nil nak ingatkan, kalau anda beli di rumah, kita boleh aja terus panaskan dan hidangkan dengan yang ini sekali. Boleh kat situ? Nampak tak? Saya kita angkat je letak sini, Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil sup lagi ni. Okey, panas. Letak je sini. Ha. Okay. Sebenarnya dia boleh mendidih dah. Kita tukarlah buat sementara ni. Okey, Pak Nil boleh mulakan hidangan yang ketiga, Pak Nil. Okey, untuk yang ketiga, Pak Nil sekarang ini nak buat deep fried. Ya. Deep fried cucuk udang. Okey, cucu udang kita letak aja dekat sini. Kita letak. Dia boleh mencecah sehingga 240 darjah. Jadi pemanasan dia cepat. Kalau nak buat deep fry ni, kat rumah semua tahu. Kalau nak buat goreng-gorengan, dia minyak dia mesti panas. Mesti panas optimum. Kena kalau kita panas buat, optimum. Cucur minyak tak panas je jadi bonyok. Baru kita letak minyak. Okey. Kita ada senduk kita untuk saya cucu udang kita. Saya tak payah senduk itu. Ini apa buat ini aiskrim? Chef punya. Tak payah. Ini chef punya. Kalau saya kat rumah sebenarnya, kalau tak ada kat ini, saya pakai tangan je. Yelah, cucur kan. Nama masakan kena air tangan. Bukannya air scoop. Bukannya air sudu. Okey. Tak sedar tak sedar, kita dah masuk kepada hidangan yang ketiga. Ketiga ya. Kita dah buat kita singgang. Kita tengok yang ini. Cepat betul dia panas. Ingat, deep nampak fry. Nampak tu. Deep fry, kalau minyak anda tak panas, dia akan jadi bonyok. Sambil Pak Nil buat cucur tu, saya nak periksa saya punya Pak Nil punya singgang ikan tadi. Wow. Yang itu dah mendidih darah. Kita jangan runsing darah. Dia punya bau. Nikmat dengan bau daun kesum. Tu dia. Dengan bau bunga tadi. Bunga apa tadi? Alam. Bunga kantan, Rai. Dengan bau kunyit. Bunga ros lah, Rai. Bunga ros.
Dia punya bau tu sedap. Okey, so sekarang kalau anda tengok ya, kita buat cucur kita pun dia timbul ke atas, dia tak bonyok. Dan bila kita gunakan minyak yang betul-betul cukup panas. Kalau dia terbenam dia bonyok kan? Yalah, lepas tu nanti bila kita keluar dia buang minyak. Sebab minyak tak panas, kita punya cucur tu akan serap segala minyak dalam minyak kita, dalam kita punya masakan. Dan bagi anda yang menonton di rumah, mungkin anda kata induction ataupun dapur induksi ni macam moden sangat untuk saya. Tapi apa yang saya boleh sarankan, gunakan sebagai dapur tambahan. Nak lagi kalau bagi mereka nak buat ni open house hari raya. Saya suka sebab benda ini kita tak payah masak awal. Kita nak bagi tetamu kita makan benda yang baru kita masak. Tak, lagipun banyak dibandingkan dengan dapur gas biasa, yang ini anda boleh letak atas meja sebab dia tak ada api. Maksudnya dia tak lebih selamat. Api, dia selamat ya. Dia tak ada api. Nampak tak? Dah naik cantik dah Rai saya punya. Wow, kita punya cucuk. Okey, kita dah masuk hidangan ketiga sambil kita tunggu dia nak masak. Dan ni dah boleh angkat saya lah. Saya angkatlah pada singgang ni. Okey, sempat ni boleh angkat. Angkatlah, saya nak letakkan cucuk saya. Singgang dia punya cantik. Wow. Nampak tak? Okey. Bau dia. Saya nak rasa lagi. Saya nak alihkan cucur saya dekat belah sana sambil kita nak buat hidangan seterusnya, iaitu tom yum, Pak Nil. Okey, kejap. Singgang luar biasa, right? Kan? Okey, Pak Nil, saya nak alihkan ni dekat sana, Pak Nil, boleh? Ini si tanggang. Itu letakkan atas kat sini. Ini saya nak letak masuk dalam tu teruslah. Boleh? Tak apa, saya boleh buat. Boleh? Okey, lepas tu saya alihkan Right, tolong ni. Saya buat. Pak Nil teruskan yang itu. Okey, saya akan sendukkan. Okey. Nampak tak kita punya cucur udang kita dah cantik naik gini. Inilah saya bilang. Zaman bila saya cakap saya bilang ya? Itu zaman Piramli. Saya cakap saya bilang. Zaman Piramli. Kejap Pak Nil ya. Saya alihkan. Lepas tu Pak Nil boleh bawa cucur tu dekat sini. Sekejap. Panas. Okey. Alright. Okey, saya dah letak kat sini serai dia. Ini masak singgang kita, hidangan kedua. Pak Nil nak bawa kat sini? Okey. Oh, dah siap. Saya letak dekat sini. Okey. Saya punya pembantu chef kita ada Sherry kat sini, bagi tepukan sikit untuk Sherry. Chef Sherry. Okey. Dan masakan terakhir kita nak masak. Apa tu? Lok-lok, tahu tak lok-lok yang dip-dip tu yang selalu kita pergi ada dekat kedai-kedai tepi jalan tu, kan? Okay. Kita gunakan sup ya? Yang ini kita gunakan sup. Hot pot. Kita gunakan hot pot. So anda bayangkan kita dah sediakan 4 hidangan dalam beberapa minit sahaja. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk tom yum ni adalah tambahkan dengan air panas. Habis dah air dia. Kita letakkan paste kita. Kita letak paste tom yum kita. Baru letak dah didih. Dah mendidih. Apa cerita lu? Cepat betul ni. Lu apa cerita baru letak dah didih? Okey. Gain air. Yang ini yang paling seronok sekali kita makan Rai. Sebab apa? Kita kadang-kadang kalau dekat rumah, kita panggil tetamu kita datang, okey? Kita perlukan macam-macam. Takkanlah nak masak Melayu aja kan? Kita nak bagi macam-macam. Ah, yang ini. Jom datang kita buat lok-lok pati. Saya tambah sikit pati, air katanya. Buat lok-lok pati yang ini maknanya kita dah siapkan tu. Yes, benda tu. Kita punya sausage, kita punya fishball, kita punya apa ni, banyak lagi. Tahu dia sebanyak cukup. Subhanallah sedapnya. Ni tak masuk ni lagi? Masukkan ni. Okey. Lepas tu kita ada. Sebenarnya kalau... tu dia. Kalau lok-lok ni tak payah letak benda ni, tak apa ni. Kan? Okeylah, kita dah siap sebenarnya, right? Okey. Buang masa je letak kita. Letak kat sana. Angkat je kat sini. Okey. Dan kita dah boleh hidangkan dah. Tu dia. Habis. Kita pasang hot pot. Mana cucuk saya ni? Cucuk-cucuk saya. Okey. 4 hidangan. Kita masukkan je, Rai. Masuk je? Ni. Masuk je? Tambah je? Masuk gini, Rai. Inilah dia. Saya ingat tunggu nak masa nak makan baru masuk. Yang ini kan baru makan, baru nak masuk. Tak sempat masuk. Rendam dah masuk mulut kita. Lepas tu. Nampak tak? Amboi. Okey, so anda bayangkan 4 hidangan yang kita sediakan. Kita ada kita punya mi goreng mamak. Siapa curi saya punya cucur? Apa dia? Siapa curi cucur saya? Ikan singgang. Betapa pedasnya saya punya tom yum ni. Lepas tu kita ada cucur yang tadi kita dah goreng tadi. Cucur mana cucur? Siapa curi cucur dengan juga lok-lok ataupun tom yum kita? Dalam berapa minit aja? 4 hidangan membuktikan dengan dapur memasak induksi daripada My Dear ni. Dia lebih cepat, jimat masa, tak menggunakan gas, lebih selamat. Akak yang di studio, senang ke tidak? Okey, saya nak panggil kakak barisan yang depan, 5 orang tu. Mari ke sini, mari ke sini. Barisan pertama, mai. Mai sini.
Rasa-rasa dulu. Ada tak sudu garpu sekejap? Mee goreng. Luar biasa. Okey, akak rasa, Kak. Mee goreng semua kita pakai dengan dapur induksi. Ikan singgang. Tak saya ambil pinggan. Juga. Okey, kalau boleh, akak. Boleh tak kita datang masuk belah sini? Dalam memang sini, masuk belakang. Memang masuk sini, Mek. Memang masuk belakang. Memang masuk belakang. Mari sini. Itu dia. Ni dari mana ni? Melaka. Dari Melaka. Tanjung Batu. Tangga Batu. Tangga Batu. Tangga Batu tu kat mana, Kak? Kelebang. Dekat Kelebang. Dekat Kelebang. kalau dekat Melaka semua rumah Tangga Batu. Betul lah. Betul tak, Kak? Setahu saya. Tapi jadi masih tak ada batu. Tapi dah Tangga Batu. Okey. Mari kita rasakan. Agak betapa rasa cepatnya sebenarnya untuk kita ini lalui. Ini Pak Nil yang masak. Ambil kat depan. Rasa. Jangan malu-malu. Rasa. Okey, Kak. Sekali ngap aja masuk. Oh, okay, cucu. Ni ada cucu. Enjoy lah kita. Saya nak rasa cucu saya juga. Allahuakbar. Okay. Baik-baik, panas. Sedap. Ni Dato' Azni yang masak ni. Dengan dapur. Berbeza dengan mi cengkir bodoh saya. Okey, jadi kepada anda, tunggu apa lagi. Kita dah buktikan kepada anda bahawa dalam masa 10 minit, kita boleh selesaikan 4 masakan dengan menggunakan dapur MyDia ini. Betul. Yang sangat luar biasa. Betul, apa kata anda hubungi kami sekarang untuk dapatkan hak anda sebagai pengguna dapatkan barangan yang murah tapi berkualiti di Go Panel. Makan. Sempena The Great Give Back dapatkan produk eksklusif sempena ulang tahun, diskaun sehingga 80% dan lebih banyak hadiah untuk anda. Dapatkan mata ganjaran Go Shop sebanyak RM30 perbelanjaan 3 kali ke atas dengan jumlah pembelian minima RM750. Taluk kepada terma dan syarat. Inilah yang kami bawakan kepada anda, MyDia. Dapur induksi dengan suhu mencecah 240 darjah Celsius, pemanasan yang cepat dan sekata, mudah, cepat menjimatkan. Dapatkan promosi istimewa Pak Nil, beli satu, tambah satu. MyDia Induction Cooker dan 1.7 liter MyDia Jug Kettle diluluskan oleh Go Pak Nil. Hadiah istimewa daripada Pak Nil untuk anda, dapatkan periuk dan penutup kaca nilai asal RM49. Nilai pasaran RM259, penjimatan RM100, harga di Go Pak Nil hanya RM159 sahaja. Jimat masa, jimat wang, jimat gas. Paparan digital LED mesra pengguna, 6 fungsi masakan memudahkan, fungsi shut off automatic, mudah dibawa ke mana sahaja. Dapatkan sekarang juga di goshop.com.my. Okey, kalau kita tengok jenama MyDia. MyDia ni adalah jenama yang dibawakan daripada negara China. Dan kalau kita tengok kualiti ataupun sebenarnya penjenamaan mereka di Malaysia memang dah cukup dikenali. Terutamanya barang-barang elektrik, barang-barang dapur yang saya kenali, MyDia ni selalu bawa produk-produk yang berkualiti seperti penghawa dingin, Pak Nil. Cuma apa yang saya suka, mereka menawarkan kualiti ataupun barisan produk yang berjenama yang bagus kualitinya tapi harganya mampu milik. Dan hari ini kita bawakan dapur induksi daripada MyDia. Yang saya suka, dia bersih. Maksudnya berlainan dengan dapur gas yang kita ada kat rumah. Dia tak ada ruang-ruang lubang-lubang kalau untuk minyak-minyak jatuh kat dalam. Dia touch screen. Bukan touch screen, dia one touch. Jadi nak membersihkan senang. Cuma mungkin anda di rumah, saya tahu sebab saya juga seorang suri rumah, seorang ibu dan juga seorang isteri. Saya akan fikir, kenapa pula nak ada dapur lebih? Kat rumah kan dah ada dapur gas. Dah ada yang 2 lubang, 3 lubang. Cuma induction cooker ni, kita boleh gunakan sebagai tambahan. Contohnya, kalau nanti hari raya, bulan puasa nak jemput orang datang buka kat rumah, kita letak atas meja, Pak Nil. Selamat kita digunakan. Hidangkan dengan apa ya, dapur sekali. Lepas tu dia senang dan bersih. Senang untuk kita jaga kebersihan dia. Jadi dia kepada anda apa? Pun. Yes, betul. Kepada anda yang baru saja menonton Go Pak Nil, inilah promosi istimewa Pak Nil 1 campur 1 MyDia induction cooker. Kami berikan juga 1 kettle ataupun cerit elektrik dan sebagai hadiah percuma kami berikan anda 1 periuk dan juga penutup kaca yang nilainya adalah RM49. Kesemua ini anda bayangkan 3 produk harganya hanya 159, kalau di pasaran harganya adalah 250
259. 259 dan kami jual cuma 159 ya. Anda dah jimat RM100. Yes. Yang seronoknya yang kami kata 259 itu adalah dua barangan ya. Ya betul. Dua barangan, barangan ini dan juga kettle. Cerek dia. Tetapi pada waktu yang sama sekarang ini kami masih lagi menjual dua barangan. Anda jangan rusik. Anda bayar RM159, jangan fikir anda cuma beli untuk satu barangan. Anda sebenarnya beli tiga. Betul, nak ikut kan? Dan sebenarnya kalau anda tengok, ketiga-tiga ni boleh digunakan dengan harmoninya. Masak air, letak atas dapur buat tom yum, masak dan dalam periuk. Dan juga kita masak dalam periuk itu. Okey, sekarang ini harganya RM159. Kalau anda tak ambil peluang ini, anda mungkin akan berbayar lebih lagi untuk barangan yang sama. Betul. Sekarang ini dah pun terjual 159 set. Sangat laju ya. Sangat laju ya, kuantiti ini bergerak. Betul. Jadi kepada anda, anda lupakanlah seketika tentang masakan yang menggunakan api. Betul. Okey, dekat sini saya nak tunjukkan kepada anda bagai hebatnya my dear induction cooker. Bukan sahaja kalau Pak Ni tengok, dia simple Pak Ni. Dia simple. Kita kalau kat dapur kak, kita tak nak dapur kita ada kerawang, tak nak dikeluar kepak. Tak nak ada butterfly-butterfly rama-rama sebab kita nak buat kerja dapur kita cepat. Dapur kecil sahaja. Kan? Tapi dia punya tenaga memasak. Menakjubkan. Tadi kita dah buktikan dalam masa 10 minit. Okay. Kita masak sampai 4 masakan. Okay. Saya bukanlah seorang pemasak, tukang masak yang bagus sangat. Tapi dalam masa 10 minit, saya boleh menyiap sediakan sebanyak 4 masakan. Betul. Ini ada satu benda yang luar biasa. Sekarang kita nak letak. Baru letak. Dah panas. Nampak tak? Cepat air itu mendidih. Okey, nampak kat situ. Dan anda akan nampak buih-buih udara dia dah mula mendidih dekat situ. Itu yang ingin kami kongsikan kalau anda dapat dapur induksi daripada Midea. Okay. Midea. 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 Jenis periuk dah mendidih dah. Dah mendidih dah. Periuk macam mana lah yang betul boleh masak okay ni? Periuk yang dan juga kuali yang boleh anda gunakan untuk dapur induksi ni mesti yang ada magnet. Jadi anda kena pastikan. Bukan semua yang boleh kita gunakan untuk dah hangus dah. Untuk Midea dapur induksi. Okey, sekarang ini kita nak tunjukkan kepada anda betapa cepatnya masakan. Pak Ni cuba nak memasak empat masakan pusingan yang kedua. Ini hidangan okay, apa? Hidangan pertama, kita nak masak nasi yang ini. Goreng. Nasi goreng. Kita dah panaskan. Dah. Baru letak kat sini, kita letak apa? Deep fried. Fry je lah ya. Okey, kita tambahkan. Okay. Dia punya ni. Okey, sekarang ni anda dapat saksikan kita boleh gunakan apa ni? Grindstone juga. Yes, betul. Yang ini, kuali kita. Ui, dah panas dah. Dah panas. Kita tumiskanlah sepat dia. Ini masuk kenapa minyak ni tadi tak nak keluar? Traffic dah jam. Keluar dah. Traffic jam. Okay. Okeylah. Kita masukkan kita punya bahan-bahan paste yang ini. Kita, ini bahan-bahan paste kita. Untuk ni adalah paste tom yum. Kita buat nasi goreng tom yum. Belum pernah. Orang pernah rasa tak nasi goreng tom yum? Pernah. Nasi goreng kan? Thai. Nasi goreng Thai. Okey. Manis saya punya ni. Ini kita masukkan bawang putih kita. Kita tumiskan. Nampak tu, Rai? Cepat. Belum makan apa lagi. Ha, dia dah pun siap. Boleh naik. Bau dia, dah boleh naik bau dia. Kita masukkan kita punya bawang putih. Bawang putih ni penting, ya? Yes. Menambah perasa. Bawang putih bagus juga sebenarnya. Betul. Okey, lepas tu kita dah tumis. Sebab dia cepat, kita tak payah tunggu lama sebenarnya. Tak payah tunggu lama. Kita masukkan bahan-bahan bahas basah. Okey, yang ini kemudian pun boleh. Sekejap, sekejap. Ya, saya masukkan ni dulu. Dia punya apa ni, bawang dan juga halia. Cili padi. Ada juga kita letakkan daun ketumbar, apa ni, bunga kantan juga letak yelah, sini. Yelah, Thai kan? Nasi goreng Thai. Kita masukkan ni daging dan apa ni, udang dan juga ayam. Daging ayam. Betul. Kita masuknya yang sini. Kita gorenglah kat sini. Ui. Punyalah sedap. Sekejap lagi kita masukkan nasi je lagi. Nak bersin, nak bersin. Kita masukkan aja kita punya nasi. Nasi goreng. Tom yum ataupun nasi goreng in general. Tahukah anda, saya nak udang buat, saya nak buat satu segmen baru Pak Ni. Tahukah anda kalau nak buat nasi goreng kita pakai nasi semalam? Tak, sebab iya ke? Iyalah Pak Ni. Sebab lebih-lebih. Ada yang saya tak tahu pun dia tak tahu yang buat nasi goreng pakai nasi hari ini. Tak boleh kan kak? Nasi goreng kena pakai nasi semalam. Ini, kenapa ya kak? Kenapa Cherry kena pakai nasi semalam? Kata jangan membazir. Sebenarnya. Tak, tapi memang nasi goreng kena pakai nasi semalam. Siapa pakai nasi masak hari ini tu dah gagal lah tu. Okeylah, jomlah kita masukkan telur kita kat sini. Dah nak siap dah? Dah siap dah tu sebenarnya. Dia goreng-goreng-goreng tengah-tengah ni. Telur ni nampak tak? Kejap aja dia Ni. Saya dekat rumah, sebelum saya ada Midea ni, saya pakai dapur gas Pak Ni.
Memang saya setia dengan dapur gas. Dapur gas sekarang ni dah habis hilang kerja. Tak, tapi masalahnya dah out of job. I'm so sorry dapur gas. Dekat rumah apa ni masak dapur gas. Ni tengah sibuk nak masak ni, orang nak datang rumah. Gas habis. Gas habis tak apa. Cuti awam contohnya, katalah hari Christmas kedai tak buka. Ya. Yeah. Gas dah habis. Yang kari sepriuk tu macam mana nak masak? Kalau tak ada dapur induksi, nasib baik saya ada. Nampak tak? Saya punya yang ini pun dah siap. Wah. Dah. Saya punya nasi goreng pun dah siap dah. Kita dah boleh masak masakan yang kedua dah. Angkatlah, right? Okay. Saya masuk ke pusingan yang masakan saya yang kedua. Dekat sini. Kedua kita nak masak apa ni, Sherry? Sup ayam. Okey, sup ayam kita masukkan air. Apa-apa hal kita tekan sup dulu. Okey, nasi goreng Thai kita dah. Hidangan pertama. Okey. Alright. Nampak tak sup ayam katanya punyalah sekejap. Ha. Kita tambahkan saya air. Saya baru letak dia dah didih dah, Rai. Yang periuk ni pun kita beri percuma. Kita beri istimewa. Bahan-bahan dia. Kat mana nak dapat? Satu harga tiga barang. Masukkan dapat... apa ni? Apa tu? Kurma. Kurma. Oh, kurma. Rempah sup lah. Ini ada bunjutnya. Susup bunjut. Masukkan rempah sup yang ada tiga-tiga kawan tu, kita masukkan kemudian juga. Masukkan je. Senangnya benda ni, kita main humban je. Main humban je kat dalam ni. Okey, dah masukkan bahan-bahan kita. Dan kita ada kita punya sayur-sayuran. Kita ada ayam kita, filet, chicken filet. Kita ada kentang, celery, carrot dan juga daun bawang dan daun sup. Ini seronoknya masak ni, Rai. Kita kalau dekat rumah, kita akan tunggu dan tunggu dan tunggu. Masukkan satu, tunggunya 10 minit. Masukkan satu lagi, tunggunya 10 minit. Yang ini dah boleh dah ni, ha. Betul. Nampak ayam dia pun terus dah jadi putih. Okey. Lepas tu kalau nak tambahkan dulu perasa, kita tambahkan sedikit lada sulah, garam, lada hitam pun boleh. Kalau Pak ni memang dia akan tambah for sure. Ya, kat ini belum ada garam lagi. Okay, masuklah garam. Masin mulut air. Nampak kat sini? Oh, dalam ni ada garam. Garam, itu garam dan juga perisa. Dah siap dah ayam dah dia. Dah siap dah, right? Yang kita runsingnya ialah... Okey, sambil tu... Okey, dan kita boleh hidangkan dengan periuk-periuk. Kita onkan yang satu. Misal kata boleh? Anda masak ni last, bawa terus atas meja. Makan sambil dia didih. Pak ni boleh saya angkat? Boleh saya angkat? Oh, tambah lagi. Saya lah pula lah. Tambah lagi. Dah boleh angkat dah. Okey, sekarang kita nak masak yang lain pula. Apa pula kita nak masak? Kita letak dekat sini dan kita panaskan. Kita letak sup dah. Kita biarkan dia sekejap. Kita nak masak deep fried. Ikan bawal. Ikan bawal ni dan juga dihias dengan kerabu mangga. Okay. Mula-mula kita dah siang lah ikan ni. Kita letaklah kunyit. Kita masukkan. Itu dia. Nampak tak? Kita dia baru punya letak panas. Kita baru letak tu. Okey, sementara tu kita buat dia punya kerabu. Dia punya kerabu. Kita masukkan apple cider. Okay. Apple cider ya? Sos ikan. Tak ada vinegar? Tak ada vinegar ke? Tak ada. Yang ni tak ada. Mana pula tak ada vinegarnya? Masuk mangga. Carrot. Apa lagi tu, Pak Nil? Cili. Okay. Dia yang penting. Tu sambil ikan kita goreng tu. Yeah. So, yang ni kita buat di belah tepi lah. Okay, kita masukkan kacang dan juga udang kering. Udang kering, okay. Ini bahan-bahan yang lain. Bawang, cili, padi, daun tumbang, serai, cili padi yang penting. Gitu. Semua. Dan juga hirisan daun limau purut. Okay. Dan gaul-gaulkan. Saya perlukan sos lagi ada ke sosnya? Sos ikan. Macam kering je. Lepas tu kata kalau ada vinegar ni sedap ni. Tak ada apple cider. Saya kat rumah pakai apple cider je. Orang tak ada isteri ni, Kak, kan? Senang, Kak, buat sendiri je. Ni apa ni, gula ke? Gula. Kita letak gula. Okay. Gula ni akan keluarkan air sebenarnya nanti ni. Kita jom. Kita letakkan sedikit ni, peras ni. Okey. Sekarang ini marilah kita tengok. Tengok ikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak besar biar. Tak basah lah, Sherry. Tu dia baik-baik. Dia kalau ada cuka ni sedap ni. Boleh ke? Nak pusingkan? Bagi saya cuka. Ada cuka kat dapur ke? Tu dia dah masak. Orang sebelah, tolong hantar cuka. Itu. tu dia. Nampak kita punya ikan, Pak Nil. Saya punya dah siap dah ni, nampak ni.
goreng ikan tak digoreng dengan minyak yang panas, ni back to the same story lah, deep fry. Kalau minyak tu tak cukup panas, memang dia takkan jadi garing macam ni. Tengok kita dah masak satu, dua, campur ni tiga dah. Kita masak lah, nampak cepatnya. Okey, dia punya kerabu dah siap. Dah, mana apa tu? Apa ni? Gapru, gapru. Gerepu, gerepu, gerepu. Saya sambil sebut garpu, saya gagal gerepu sikit. Ha, saya sebut gapru. Cukup? Saya percaya. Saya percaya. Okey. Dah? Dah siap, yang ni boleh angkat dah. Boleh angkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak padam dulu. Itu dia. Saya dekat rumah tak ada masalah. Ni sebab nak kena maintain lawa kan dekat depan TV susah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada cukanya. Ah, mari 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 tuan-tuan punya cerita. Okay. Ada cuka. Saya pun jadi dia suka. Banyak ikan goreng ni sempurna. Sempurna Rai. Awak boleh rasa saya punya kerabu ni. Saya rasa kerabu saya ni. Bismillah. Akak pernah makan ikan meletak dengan kerabu mangga? Ah, ini Pak Anir punya. Sedap. Dah merasap. Okey, Rai. Okey. Rai tabur. Kerabu atas ni Pak Anir nak masak-masakan yang keempat. Alright, selesai masakan yang keempat. Okey, kita masukkan. Tengok. Kita masukkan masakan yang keempat. Kita nak buat bubur. Apa tu? Pengat pisang. Ya Allah, tengok tu. Dengan masam manis dia, pedas-pedas dia, ikan bawal. Porridge, eh? Yang digoreng sempurna hanya dengan menggunakan ini dapur porridge induksi mai dia, nampak? Kalau ikan ni tak digoreng dengan sempurna, tak jadi macam tu. Yang ini kalau dia habiskan lagi. Tunggu. Habiskan dia lagi. Jatuh kan dia ke tepi macam tu. Ala. Nampak kalau ikan ini macam selimut aja ikan tu. Dah tak nampak muka ikan tu. Ikan tu kita tunjuklah senyum-senyum sikit. Gitu. Ikan bawal kerabu mangga. Right. Okey. Paling boleh letak ni dah panas dah. Kita masukkan kita punya santan. Kita masuk air panas dulu. Okey. Saya suka yang pekat-pekat. Oh, okey. Kita masukkan air panas. Lepas tu masukkan. Sebenarnya air masuk air panas. Letak aje dia didih dah. Kan? Cepat aja. Air kesejukkan pun okey. Ui. Ini pati. Pati santan. Pekat. Kakak, kalau kakak balik dekat rumah, terus buat. Beli ni, terus balik. Orang terperanjat. Kenapa ni tiba-tiba 4 sampai 8 makanan dalam masa 20 minit ni? Yes, betul. Sebab yang kalau kat rumah Rai, satu hidangan pun Rai ambil 2 jam. Semalam baru Rai masak shepherd's pie. Sejak balik Melbourne ni. Sampai 2 jam dekat dapur. Tapi kalau yang ini, boleh? Tapi yang ini, kita boleh masak 4 hidangan dalam beberapa minit. Menakjubkan. Saya masukkan ini. Ini apa tu? Ini adalah sagu, right? Sagu. Ni kan dia segumpal dekat dalam tu. So, kita hancurkanlah. Jadi kita hancurkan dulu. Okay. Tolong hancurkan, saya masukkan. Okey, saya hancurkan. Kan segumpal dekat dalam boleh, tu, kan? Saya punya, apa ni? Kalau orang Indonesia atau orang Minang, panggil kolak. Kolak? Kolak pisang. Ada orang Minang, Siko? Tidak ada? Ada di dalam. Dalam. Producer awak orang Minang. Yo, kau dia orang Minang. Iko dipanggil singgang. Singgang pula kolak. Singgang ni tadi tu. Okey, sekali lagi. Nampak tak kita letakkan sagu kita yang dah direndam. Kita masuk situ. Jadi nak manis gula merah atau nak manis gula putih? Kita tengok, kita rasa dulu. Okey, bagi anda yang sedang menonton di rumah, sekali lagi. Mungkin anda agak sedang berfikir. Saya dah ada dapur gas, right? Buat apa nak ada induction cooker ni? Lah, tolak gula putih ni. Gula merah je dah cukup dah. Okey, gunakan dapur induksi daripada MyDia ni sebagai tambahan. Sebab saya jamin dalam anda menggunakan dapur gas anda, akan tiba satu ketika dapur gas tu akan habis gas. Dia kata sekarang ni, Pak ni guna dapur gas. Dah 202 terjual. Saya tak kisah sekarang ini. Saya marathon dengan penonton saya. Anda guna dapur gas sekali habis gas. Habis gas, hari pula kedai tak buka. Macam mana nak masak? Tapi kalau ada ni sebagai sampingan backup lah, plan B, macam saya ada kat rumah, senang boleh anda memasak. Dan saya suka dengan dapur induksi daripada MyDia ni, dia bersih. Tak payah banyak kerena, tak payah lubang-lubang nak bersih celah-celah. Dan dia menjimatkan masa sebab dia cepat. Itu perbezaannya kalau anda menggunakan dapur gas di rumah dan kalau anda dapatkan dapur induksi daripada MyDia ini. Jadi jangan buang masa, kita dah buat 4 hidangan. Kita ada nasi goreng Thai, kita ada ikan bawal masak kerabu mangga, kita ada sup ayam. Yang ini kita nak tunggu dia didih sekejap. Kita masuk didih lagi. Okey, sementara itu saya nak ingatkan pada
kepada anda. Harga yang kami tawar ini anda tak boleh dapat di luar, ya. Okey. Okey, jom kita dengarkan tawaran kita hari ini di Go Partner. Go Tahira. Sempena The Great Give Back dapatkan produk eksklusif sempena ulang tahun. Diskaun sehingga 80% dan lebih banyak hadiah untuk anda. Dapatkan mata ganjaran Go Shop sebanyak RM30 perbelanjaan 3 kali ke atas dengan jumlah pembelian minima RM750 tertakluk kepada terma dan syarat. Inilah dia akan dibawakan kepada anda, MyDia, dapur induksi dengan suhu mencecah 240 darjah Celsius. Pemanasan yang cepat dan sekata, mudah, cepat menjimatkan. Promosi istimewa Partner, beli satu tambah satu dapatkan MyDia Induction Cooker, 1.7 liter MyDia Jug Kettle diluluskan oleh Go Partner. Hadiah istimewa daripada Partner dapat periuk dan penutup kaca nilai asal RM49. Nilai pasaran RM259, penjimatan RM100 di GoPanel RM159 sahaja. Jimat masa, jimat wang, jimat gas. Paparan digital LED mesra pengguna, 6 fungsi masakan memudahkan, fungsi shut off automatic mudah dibawa ke mana sahaja. Dapatkan sekarang juga di goshot.com.my. Cantiknya, Rai. Ya, sebab sekarang kita tak nak terfikir dapur tak ada api. Dan saya perasan satu benda, Pak, ni. Bila kita gunakan dapur induksi daripada MyDia ni, tak panas sangat. Tak panas sangat? Sebab kalau dapur gas tu kan, kalau dah berapa tadi kita buat habis 8 hidangan. Habis kita dah berpuluh-puluh. Kan? Dah berpuluh. Yang ini dia tak panas sangat. Okey, tadi kita penting. Dah masak. Bayangkan dalam masa 20 minit kita dah masak 8 masakan. Not bad. Okey, sekarang ni kita nak teruskan. Okay. Kita nak masakkan minyak. Kita panaskan dulu, deep fry. Kita letak deep fry kat dia situ. Dia senang aja, dekat situ ada butang. Dia ada deep butang. Fry, ada pilih. Letak aja, dah panas dah. Okay. Baru letak saja dah panas dah, ya. Kita letak minyak. Okey, sekarang ni nampak asap tak? Dia. Asap dia dah keluar. Maknanya cepat, Rai. Betul, kita masak. Letak minyak kat situ. Okay. Kepulanlah anda kalau nak jaga kesihatan tu, letak minyak setitik lah. Goreng apa setitik? Tapi yang ini kita nak goreng daging masak halia katanya. Kompo apa, Pak, ni? Kita nak buat kompo, beef kompo katanya. Beef kompo. Okey, beef kompo. Okey, kita masukkan bawang, kita bawang putih. Baru letak minyak dah naik dah. Baru cepat. Letak minyak dah naik dah. Kita masukkan daging. Kita letak ni, ha. Okay. Ini patut dimasukkan, ha, daging ni, ha. Okay. Kita letak situ. Boleh. Wow. Okey, dah. Lepas tu kita masukkan dia punya ni, perencah dia. Okey. Yang inilah daging yang kita nak pastikan dia betul-betul masak. Betul. Kalau kita nak betul-betul masak, kita perlukan api yang kuat. Kan? Kalau ikutkan masakan ni, kan. Kata, api yang kuat. Pastikan betul. Api. Anda tak boleh runsing dah api, tak ada api. Ha? Mana ada api? Tak ada api. Okey, so kita biarkan. Dan penting sebenarnya bila kita gunakan kuasa dan juga masa yang cepat untuk memasak ni, kita dapat menjaga juga nutrisi makanan kita. Dan dia tak keluar. Yes. Dia punya nutrisi tak keluar ke udara. Betul. Dan dia cepat masak. Nampak ni? Saya biarkan macam ni je, dia dah masak dah. Betul. Yang seronoknya, kita tak letak air. Sebab air jus daripada daging tu yang keluar kat situ. Betul. Oh, itulah yang mengenakkan lagi masakan kita. Asyari ni dah boleh masuk ke dah benda lain ni? Boleh dah. Okeylah, kita masukkan kita punya sos kita. Tiram. Yes. Sos tiram. Lepas tu kita masukkan kita punya sayur-sayuran kita ni.
Sedia anda dah bergaul. Kita kemudian, ada, saya nak sebut Lady Benggala, Lada Benggala. Lada Benggala hijau, merah, kuning, bawang. Saya senang saja. Ini yang pentingnya. Okay. Dan kita gaulkan. Kita biarkan dekat sini. Dia terutama dia kalau ada bijan sedap ni. Saya pandai makan, saya pandailah masak. Masukkan. Kita masukkan kacang gajusnya. Kalau boleh dibakar, dipanggang dulu kacang gajus ni. Letak. Kedeklah kacang gajusnya sikitlah. Tengok tu, semuanya anda boleh hasilkan dengan sekejap. Dan kalau anda sebagai seorang isteri dekat rumah, kalau yang tak ada pembantu rumah tu tak payah risau. Kalau dapur anda berkecah, sebab apa? Induction cooker daripada MyDia ni tak banyak ruang-ruangan yang senang dia nak selit-selit kotoran tu. Dah habis ni kan, akak lap aja. Senang dia, nak cara dia, nak gunakan. Dia tak masak betul lagi dah. Okay, kita biarkan sini dulu. Tak apa, kita angkat tu, kita letak kat situ. Okay, boleh. Saya punya tu dah masak dah tu. Saya punya bubur tu. Okey, saya angkat ni. Saya letak dekat sini. Okey, sekarang ni anda tengok ya, betapa senangnya tak ada api. Nampak api? Tak ada api kan? Tapi macam mana boleh masak tak ada api? Inilah dia, MyDia. Kita letak dekat sini dan kita biarkan. Seronok tak? Kita punya tetamu datang, tolong hidupkan. Tetamu kita datang, terus kita hidang dengan api-api sekali. Api pun tak ada. Dengan dapur-dapur sekali. Okey, kita teruskan dengan masak kita yang seterusnya. Masak lomak cili api. Masak lomak cili api. Orang Nogori ada tak kat sini? Tak ada. Ada? Mana? Okey, kita letaklah minyak sikit. Okey, letak minyak sikit. Dia cepat, Panil. Masukkan dia punya bancuhan sebab dia cepat betul. Saya kecilkan sikit dia punya. Kecilkan api. Kecilkan dia punya api. Saya masih lagi sebut. Terbakar. Kita matikan, kita ganti yang lain. Nampak tak cara nak menggunakan ni memang mudah. Apa yang anda perlukan? Okey, dah. No problem. Agak sedap tak makan tu ke? Makan apa tu? Tengok ni. Goreng. Nak rasa sikit. Makan. Semua dah dapat dah? Saya punya masakan ni nampak. Daging saya dah cantik dah. Makan dekat nasi sini. Goreng. Kita masak secara langsung sekarang ini. Okay. Mana apa ni? Bahan-bahan kita. Santan mana? Tu dia kita masukkan kita punya. So sekarang sambil akak makan. Jangan risau, kita akan buat masak lemak cili padi. Masak lemak cili padi ni tadi. Santannya mana santannya? Okey, coming soon. Okey, sekarang ini kita kan kadang-kadang bila ikan masin ni masuk, dia takut termasin sangat kan? Selalunya kita akan basuh dululah ya. Saya selalunya kalau masak, saya malah nak basuh-basuh ikan masin ni. Itu yang sedapnya. Tapi kalau dah terlalu masin, kan, kita masakkan, kita basuh dulu. Mari sini. Baru dia kita masuk. Inilah silapnya tadi ni. Patutnya datang ni dulu. Santan. Nampak tak? Cepatnya. Nenas lak lagi. Sedap kak? Sedap ke? Senyap ke? Apa Rai? Tak tahulah kenapa. Tapi dia itulah. Dia bersin sikit sebab mungkin tadi dia punya cili. Rai, nampak ni Rai? Apa dia? Saya punya masak lomak cili padi ikan masin jo adonia pokok. Apa? Bersama nanasnya. Okey, Panik, kita dah siap. Dah siap, masak lomak sudah. Okey, yang ini kita angkat ke sana, Rai. Apa kita tu nak angkat? Kita masak yang itu dulu. Okey, boleh. Boleh sampai situ. Okey, jadi kepada anda, ingat. Kalau nak dapatkan dapur induksi daripada MyDia dengan harganya RM159, dapat dapur, dapat ceret, dapat lagi periuk besi. Semuanya hanya dalam Go Partnil. Yang ini adalah produk yang kami luluskan sendiri. Promosi istimewa Partnil 1 tambah 1 Media Induction Cooker dan juga Media MyDia Jug Kettle dan juga periuk besi. Hanya RM159. Jangan buang masa. Anda dapatkan peluang anda sekarang ini untuk dapatkan harga yang luar biasa, barangan yang luar biasa. Betul. Okey, barangan ini pada harga ini, anda selalunya kalau kat luar anda cuba dapat dapurnya saja. Tapi kali ini pada harga RM159, anda dapat dapur dan juga kettle. Yes, betul. Kettle ini adalah daripada jenama yang sama juga. Betul. Nampak ni, Pak Ni dah pegang benda ni. Pak Ni lagi nak buat onde-onde pula untuk penonton tapi kita. Tapi yang pentingnya selepas ini, anda jangan ke mana-mana. Kita ada satu lagi produk. Satu lagi barangan yang kita nak jualkan pada harga istimewa, okey? Okey, jangan lupa selepas ini terus saja dalam GoPanel! Hai penonton-penonton GoPanel. Hari ini Kak A nak masak stew daging yang dimakan dengan kentang putar.
dengan macam sedap kan? Okey, hari ini Kak Ai nak masak menggunakan